sama teman cewek, tanda pria pura-pura cuek padahal pengen dikejar dianya. Jadi kalau dilihat kesannya dia ini cuek padahal dia pengen dikejar karena dia suka sama kamu. Suka tapi pengennya kamu yang kejar dia. Ada yang begini. Ya karena dia merasa mungkin good looking, terus kemudian rekeningnya juga mungkin good. Jadi ada alasan-alasan tertentu yang buat dia merasa harus dikejar. Tapi yang pasti dia suka sama kamunya. So, 5 tanda pria pura-pura cuek padahal pengen dikejar. Nah, paling sederhananya yang pertama, coba deh kamu chat dia, pasti cepat dia balas. Coba kamu telepon, pasti cepat dia angkat. Karena memang dia punya perasaan sama kamu. Karena memang dia suka sama kamu. Jadi kamu itu termasuk diprioritaskan. Bahkan kalau kamu mau buat semacam perbandingan, dia lebih memilih sama kamu daripada nongkrong sama teman-temannya. Dia lebih memilih sama kamu daripada menghabiskan waktunya di hobinya. Karena memang kamu jadi prioritasnya. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dia kalau kamu puji, dia senang. Dia senang waktu kamu puji. Nah, kenapa dia senang waktu kamu puji? Ya karena memang dia punya perasaan. Karena memang dia tertarik sama kamu. Jadi coba deh kamu puji dia. Nanti akan kelihatan respon dia, sikap dia. Ya karena memang dia suka. Dan kamu kemudian memuji dia. Jadi dia pikir dengan kamu memuji dia, itu bagian kamu ngejar dia. Jadi itu yang kedua untuk kamu bisa mengetahuinya. Nah, kemudian yang ketiga, tanda pria pura-pura cuek padahal pengen dikejar. Yang ketiga adalah dia itu suka jahilin kamu. Jadi karena kalian memang sudah dekat, sudah akrab, nah dia itu senang jahilin kamu. Masalahnya begini, di antara banyak orang, cuman kamulah yang benar-benar dia jahilin. Kenapa enggak yang lain? Kenapa cuman kamu yang dijahilin? Ya karena memang dia punya perasaan. Hanya saja dia tidak mengungkapkan kalau dia suka sama kamu. Dia mau kamulah yang mengejar dianya. Jadi ada yang begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda pria pura-pura cuek padahal pengen dikejar. Maka yang keempat adalah dia akan kelihatan cemburu apabila kamu didekati oleh pria lain. Apabila kamu akrab dan dekat dengan pria lain, pasti dia akan cemburu. Gak mungkin enggak. Karena dasarnya dia tertarik, dia suka sama kamu. Hanya saja dia kepengen kamulah yang mengejarnya. Tapi dia ada hati, ada perasaan, ada rasa cinta sama kamu. Jadi dia cemburu. Jadi untuk tahu kamu dia cemburu dari mana? Coba lihat, tiba-tiba diam, tiba-tiba ngambek, tiba-tiba marah gak jelas. Itu bagian dari orang yang cemburu. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, tanda pria pura-pura cuek padahal pengen dikejar. Yang terakhir adalah dia menaruh perhatian yang spesial sama kamu. Dia memang gak ngomong cinta, gak ngomong sayang sama kamu, tapi perhatiannya menunjukkan bahwa dia ada hati sama kamu. Jadi teman-teman cewek, coba lihat, amati perhatian-perhatian yang dia berikan terhadap dirimu. Menunjukkan
dia punya perasaan yang begitu kuat sama kamu. Oke? Ini boleh saya bagikan, tetap semangat. God bless you.